Gimana kabarnya kalian semuanya cuy? Video malam ini pas banget bertepatan dengan malam di 10 Saban ya. Gila sih, gak berasa bentar lagi kita bakal masuk bulan suci Ramadan. Yuk, malam di 10 Saban banyak-banyakin puslek, maksudnya banyak-banyakin amalan. Puslek juga boleh. Kita mulai videonya. Tapi hatiku telah memilihmu, walau kau tak mungkin tinggalkan. Apa sih orang kalau bikin video TikTok mau nanti? Ngeri ya gue coba. Eh! Baru diomongin malah freestyle dong gitu deh. Kan di konsepnya behind the scene apa gimana sih? Bisa kita kan dapat hasil jadi. Apa di balik kamera aja nih? Orang dia lagi bikin video TikTok, orang komennya stop ngelem, Mas. Oh enggak, kalau video TikTok kan mah biar FYP, Bang. Bukan masalah ngelem apa enggak ngelem. Rumahmu di mana, Bang? Aku lagi nyari batu. Dia jualan konten, nih. Bikin konten FYP. Jualan batu. Kemis dah angkat. Cewek mah begitu. Simple, singkat, the point. Bang, aku pukul ya. Cuman cewek kan emang begitu. Cewek tuh ketawa aja mukul loh soalnya. Apalagi sebel dia. Ngomongnya lembut ya. Izin lagi. Bentar lagi puasa nih, surga itu FF apa gimana? Surga itu FF gitu. Ya Allah, kelakuan. Ayo, jadi tebak-tebakan nih, lebih parah mana jamaah Jumat yang mainan karpet masjid sama yang buy one isian FF? Tuh dosanya double loh. Laki-laki kalau udah setia, jangankan ngelirik cewek, lihat kabel telanjang aja gak berani pegang. Hei, semuanya itu mah! Gak usah cowok setia apa gak setia. Semua bisa aja nih Pak Lalu Pantul Bahri nih. Pak aja nih bisa aja. Semuanya juga gak berani ngeliat kabel telanjang dipegang. Bukan soal kesetiaan ini. Quotes hari ini, terima kasih telah membaca postingan ini dalam hati meskipun hatimu bukan untukku karena saya juga... Apa sih? Wih, parah ini cok, DJ ini. Masa Pak Haji di mata-mata matamu, mas. Ya, selamat datang nih postingan bapak-bapak sama ibu-ibu seumuran reuni nih. Motivasi dong Abah Haji buat orang yang belum dibayar utangnya dari temennya. Bagaimana bisa aku melupakanmu? Sedang utangmu aja belum kau bayar, apa sih? Ekspektasiku udah terlanjur tinggi dengan quotesnya. Jangan terlalu tinggi nanti jatuh sakit kini. Tinggelit. Dari raut wajahnya terlihat bahwa beliau lagi nyalek. Eh, gak tahu dia anjir. Ini bupati aktif di Lombok. Sekarang pejabat publik tuh asik-asik loh. Menyela abangku. Aku spam pap boleh. Oke. Ini dia jawab oke tuh karena menyelamatkan diri aja. Ditolak salah. Gak ditolak salah. Oke doang. Ih, salah lagi dia. Ya terus apa? Mau muji cakep? Cakep aja. Ya jangan begitu juga dong. Mau muji cakep juga? Nggak cakep. Masa aku harus bohong? Hihi, wah ada nih. Malah petaka tuh dimulai dengan chattingan. Hihi, udah diizin baru kirim. Ya iya juga ya. Harusnya mah aku spam boleh enggak tuh belum ngirim. Ini udah ngirim duluan. Ora, iki cara konsepe piye, Kang? Katiki gawe untran-untran kaya ngene bentuke iki. Tak ngerti aku. Lah kok yang patah sebelah sini? Biasanya sebelah depan. Wong ke umpamane ora cocok karo. Oh, gini, Mas. Coba tonton video beberapa hari yang lalu, hari kemarin kalau nggak salah, ada modifikasinya. Daripada nggak kepake tuh dipisah jadi dua. Ibu-ibu bukan sembarang ibu-ibu. Jadi guys, gue baru balik dari kantor dan tiba-tiba ban belakang gue bocor dong. Tuh liat gede banget. Sampai kawatnya tuh sampai keluar-keluar gitu. Ini sih apes double sih, udah hujanan, bocor pula. Dan kata ibunya itu, ini tuh susah buat dibenerin guys, karena kawatnya itu udah pada keluar. Maksudnya tapi, ibunya yang nambal? Dengan kekuatan ibu-ibu, lihat tuh dia kalin, segala macem. Itu tambelannya aja sampai disatuin jadi banyak itu. Kekuatannya juga bukan kaleng-kaleng guys. Dia pakai lama sih, sat-sat-sat-sat, ditusuk sampai masuk. Dan akhirnya berhasil, gak ada angin yang keluar lagi guys. Ayo, mbak-mbak gadis, belajarlah untuk telaten mengganti oli.
tahu kalau motor tuh yang dibutuhin bukan cuma bensin doang. Loh, nambal ban. Masa kau cuma taunya ganti bensin yang beli seblak? Huh? Nah, iya memang bener saranku tadi. Gadis-gadis, emak-emak muda harus belajar nambal dari sekarang. Siapa tahu yang bikin bocor bukan paku, tapi beginian. Dua tahun gak ganti oli, gak pernah dicuci juga. Semalam mau buat pulang nonton dangdut, tiba-tiba mesin macet. Starter gak muter, kickstarter juga keras banget. Kira-kira masalahnya apa ya? Ya masalahnya yang pertama. Kok bisa orang nanya beserta dengan jawabannya gitu. Lah Muhammad Fahroji kan lanang, Cuk. Masa iya wong lanang enggak ganti oli, Cuk? Ganti oli 2 tahun enggak ganti, dangdutan gas. Oh, orangnya nih yang kena Bang perlu ganti orang aja. Berarti ganti oli setiap 729 hari masih aman, jangan pas 2 tahun banget. 1 tahun tuh. Ya jangan ngepas-ngepas mungkin maksudnya bagaimana. Lah apa lagi? Pedas gue nih. Giginya apa menggerak rantau gudel mandap nyusah. Coba spionnya kendorin dulu kali bang. Apa tutup pentil, tutup pentil. Itulah pentingnya mencari pekerjaan sesuai dengan yang linear gitu loh sama jurusannya. Tata boga suruh ngebengkel gak cocok. Jangan iri ya, Bras. Dek sopo, Cuk. Tutup hidung karena bau areng. Bau areng. Karena ini loh Cuk, karena gak nyangka gitu loh ketemu idolanya, ya wajar nutup hidung. Ya speechless gitu loh dia, gak bisa berkata-kata, bukan masalah bau arang apa enggak. Uus bukan singkat. Apa jadi Uus? Serius, gue nanya dia terkenal di mana? Ya di daerahnya lah, kan kita gak tahu. Sekarang loh, semua orang bisa punya kesempatan yang sama untuk jadi public figure. Ya mungkin beliau ini public figure di sononya. Meet up Anabul aja. Terbalik bang, banyak pikiran kayaknya bang ini nongkrong nih. Ah itulah. Ada baiknya mungkin nih bentar lagi apalagi buka bersama kita akan menemukan nomen-nomen ketemu dengan teman-teman lama reuni kan bahasanya. Coba HP dilipat dulu, gitu loh. Gak fokus loh, masa korek ini. Lolot kan? Tapi gak apa-apa bang, sering terjadi. Cuman biasanya sih gak sampai yang kebalik korek sama itu sih. Biasanya sih cuman kebalik aja, busanya yang nyala biasanya. Ini udah fatal kalau ini nih. Ya kalau aku bisa kebalik, nah iya bener normal. Ini kalau menurutku sih yang ini normal sih. Hampir semua pernah mengalami. Cuman kalau sampai ketuker gitu. Jadi ini ceritanya nih, siswa sama murid sama-sama main game FF. Siswanya komen di akun gurunya, by one kalau menang jam kosong satu semester. Dibales lah sama gurunya, kalau kalah gak naik kelas. Kencana. Ini pasti cowok nih, gak mungkin cewek. Iya dong, masa cowok, cewek gak bisa masak begini sampai. Enggak lah, ini cowok nih pasti. Kencana. Gak usah dimatiin videonya sampe kebakaran. Gak maksud dia tuh ngasih tahu aja bang. Enggak juga, ini kan video pendek, gak mungkin sejam dia begitu. Aku tadi udah aku belain loh bang. Maksudku ini gak mungkin cewek, ini pasti cowok. Malah ngasih testimoni. Aku pernah kayak gini ngerebus singkong, aku tinggal tidur. Pinter. Kata-kata buat hari ini, selingkuhlah sebelum kau diselingkuhi. Loh. Agak sama tapi beda nih. Maksudnya kan sholatlah sebelum disolatkan gitu. Beda tapi ini beda. Katanya si Jamal, siapa sih yang kasih hotspot gitu. Hahaha.
Coba ganti biasanya. Na 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 Tokyo gitu. Coba ganti, coba ganti. 3% ketawa, 81% malu. Nap. Ayo dong, tolong nih KPU cepet-cepet dirilis gitu loh, biar nggak komennya begini mulu nih. Kan kita jadi kegocek. 3% ketawa, 81% malu. Kirain cewek doang yang gak ngurusin motor. Ya ini mau nganterin ke bengkel, maksudnya mau nambal. Iya demi konten, velg pun kena siksa. Iya, kenapa nggak dituntun aja sih, kenapa dinaikin sih? Oh, halo everyone! Circle iPhone! Mana Sophie? iPhone! iPhone sayang! Mama Baba Api ini iPhone, mana lagi? iPhone! Masya Allah! iPhone, Masya Allah, ini apalagi iPhone. Semua serba iPhone. Jadi berteman sesuai HP. Jadi buat Ngoni berteman sesuai HP. Kalau HP Android, minggir wir, saingan lo iPhone. Ya mungkin teman-teman reaksinya kayak Gubers. Huh? Yang begini nih sering terjadi di kalangan orang-orang Nora yang suka kaya. Oh, iPhone, pay later lo no. Kasik lo gak boleh fisik, walaupun mbak apa mas tadi. Ya itulah bercandanya gak asik. Kita gak boleh fisik. Masa iPhone, muka lo kayak klepon, gak boleh cowok, gak boleh fisik. Sebenarnya gak ada yang salah dengan iPhone lo. Nah, konten-konten begini nih yang bikin jadi usernya terkesan jadi aneh. Padahal gak semuanya lo.